Berikut ini cara untuk melihat file tersembunyi di HP Samsung. Jadi untuk itu seperti ini, karena HP Samsung itu tidak banyak pilihan, jadi cuman bisa kita lihat file tersembunyi itu di bagian ini. Ada files, silakan dipilih. Kemudian cara pertama untuk melihat file tersembunyi seperti ini, di ikon tiga garis, pilih setelan, pilih tampilkan file tersembunyi. Tersembunyi ini silakan diaktifkan. Nanti kita bisa pilih penyimpanan internal. Nah, file ataupun folder diawali dengan titik itu merupakan file tersembunyi. Nah, seperti ini. Tapi yang ini jangan dihapus, ini merupakan folder aman. Kalau dihapus, filenya akan hilang. Kalian bisa cek satu persatu. Cara kedua untuk melihat file tersembunyi di sini, di bagian folder aman, biasanya tersembunyi seperti ini. Nah, pilih akun tiga titik, pilih tampilkan folder aman. Pilih di sini. Nah, masukkan sandinya, ini ada yang namanya folder tersembunyi ataupun file tersembunyi. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.